Kamu tuh gimana sih, Nono? Aduh, ya gak tahu Pak, gimana dong? Saya juga mau minta maaf banget. Saya gak tahu kalau misalnya mereka tuh tiba-tiba juga kabur. Gimana ini dong, Pak? Nah, sebelum kamu lanjut nonton video ini, aku pengen kamu untuk subscribe. Subscribe this channel. Nyalakan loncengnya juga ya. 3, 2, 1. Udah. Nah, gitu wow. Dong. Thank you ya, udah subscribe. Gua kemana nih? Jemuran, jemuran. Gua sini aja dah. Hei, berhenti! Hei, ampun, ampun! Jangan kabur kamu, Pak Mei! Pergi lah nih! Pergi, sono! Hei, kemana nih? Pak Mei, berhenti gak mau! Wah, mana lagi tuh orang? Menyangkanya kini melihatku berbeda. Neng, tolong bantu saya neng. Saya lagi dikejar orang neng. Dikejar apa? Orang jahat, pas lu orang kriminal ya kan? Kriminal dari mana? Orang muka saya baik-baik. Neng, tolong neng saya dikejar orang. Saya lagi nyari orang, saya lagi nyari orang. Udah, bantuin saya neng, bantuin saya neng. Aja. Ayo Pak, saya udah siap loh Pak. Yuk. Siap mau kemana toh? Kita kan mau makan siang Pak. Masa Bapak lupa sih? Yuk Pak, yuk. Emangnya siapa yang mau makan siang? Orang Bapak cuman mau ke toilet. Hah, ke toilet Pak? Bukannya makan bareng Pak? Enggak dulu kayaknya. Kalau kamu mau makan siang, kamu makan siang aja sono sama kambing. Asuh Bapak maaf. Bapak ke toilet dulu ya. Pak, Pak Ganteng. Pak Ganteng. Sampai kapan sih cinta gue terbalas oleh Bapak Ganteng Andra? Makanya, kalau lo gak ngerasa salah ya dilawan dong. Lawan, ntar dulu. Lawan dari mana? Gak berani gue. Duh nih orang ya, gue ngomong apa nih jawabnya apa? Gue ngomong lawan, ngapa jadi bertani? Ini kuping lo mampet ya? Ini siapa yang mampet sih? Gue juga kagak ngomong bertani, gue ngomong berani. Oh berani, ya udah maaf tuh faktor genetik. Nih udah nih, pokoknya ya kalau lo emang pengen jadi berani, lo harus datang ke rumah gue. Catat ya. Terus? Gimana caranya lu bisa bikin gue berani? Udah tenang aja, babe gue tuh jagoan silat. Ya jadi dia punya jurus segala jurus, sampai jurus yang belum tercipta juga dia udah punya. Jago, tenang aja. Beneran nih boleh? Iya, yang penting lo dateng dah, udah. Tenang, pasti gue dateng. Ih, ya ampun. Kepedean banget lo, ganteng. Ganteng dari mana? Ya ampun, amit-amit deh. Ada ya orang kepedean kayak gitu? Dah, gue cabut. Neng, simpen tuh. Korek sampai rumah, korek. Wah, ojek. Wah, ada-ada aja lo. Gue bukan tukang ojek. Semua dari hatiku sepenuhnya. Sungguh tulus cintaku kepadanya. Karena keistimewaan. Kau-kaulah satu-satunya ku ingin di hidupku. Keno, gimana? Kamu berhasil? Maaf ya, Pak. Ke dalam. Iya, Pak. Ke dalam, ke dalam. Iya, Pak, ke dalam. Syukurin, pasti si Enok kena omelan tuh. Syukurin loh. Aduh, ngapain sini sih? Malangin gue aja dulu.
Kamu ini gimana sih? Kamu ini serius loh? Serius, Pak. Kamu tahu nggak sih? Kalau kita sudah memburu orang itu selama 6 bulan dan kamu dengan seenak-enaknya aja melepaskan orang itu, kamu tuh gimana sih, Nono? Aduh, yang nggak tahu Pak gimana dong? Saya juga mau minta maaf banget. Saya nggak tahu kalau misalnya mereka tuh tiba-tiba juga kabur. Gimana ini dong, Pak? Sekarang kamu ikut saya. Hah? Mau ribut sama siapa lagi, Pak? Ikut. Ikut. Bukan ribut, ikut. Ikut kemana, Pak? Bapak mau ngajarin kamu gimana caranya bisa nagih utang biar berhasil. Ngerti gak? Ganteng. Aduh. Aduh. Pak, Lita ikut ya, Pak. Please. Kamu tahu enggak? Kamu tuh udah kayak anak TK yang ngikut ngintil sama bapaknya. Bapak ini lagi serius. Bapak. Ayo. Ayo, Pak. Salah. Lihat sini, lihat sini. Iya, Pak. Iya, maaf, Pak. Pak Ganteng, gimana kita Ganteng? Gimana sih? Jadi siapa, Pak, yang mau kita tagih sekarang? Udah. Kali ini kamu tenang dulu. Duduk aja dulu, duduk. Nanti juga kamu bakalan tahu. Yang agak bau tahu. Mana sih orangnya, Pak? Udah, ntar juga kamu tahu. Mas, selamat siang, Mas. Mbak, ada yang bisa saya bantu? Ada menu baru nih, sapu tahu. Tahu. Apa-apa nih, Pak? Ini, Pak, orangnya. Aduh, Pak, Pak. Kalau saya enggak utang lo, kalau enggak lo bisa mati di tangan Eno. Utang apaan? Saya enggak tahu. Salah, Nok. Lepaskan saya, Pak. Salah. Mas, maaf ya, Mas. Ini salah paham. Bapak gimana sih, Pak? Ini udah dapat orangnya kok dilepas? Ini bukan Bapak mau ngajak kamu makan siang, bukan mau nagih utang. Kepisih tuh bercanda. Mas, sorry Mas ya. Sorry. Bapak nih lagian sih, malu. Kamu yang bikin malu sama Bapak gitu ya, toh. Ayo cepat. Utang. Kabur. Kamu itu loh, rusak kabeh wes. Rusak semua ini rencana Bapak. Bapak tuh kesini tuh mau ngajak makan siang kamu, bukan mau nagih utang. Oh, jadi abis makan siang kita nagih utang. Abis makan malam, Eno, makan malam. Siap, Pak, makan malam. Ya. Saya yang gak siap ini. Sayur sop. Aku mau makan sayur sop. Nah, jadi gitu dah. Itu pokoknya orang udah jatuh di tanah sama gua. Percaya. Lah, lebay bagaimana? Lu kalau ngeliat nih badan gua boleh kurus. Kalau buka baju ini otot-otot udah jadi. Ya, benar kan? Tepuk tangannya dong mana buat gua. Semuanya. Lagi asik ya? Hah? Maaf ya ganggu. Nih ya, gua mau nanya sama lo semua nih ya. Pakai mata hati lo, pakai mata kaki juga nggak apa-apa deh, yang penting jawab jujur nih ya. Cakepan mana gua atau si Eno tuh? Ntar ya. Nih ya, kalau gua pikir-pikir ya nih ya, teman-teman semua dengerin. Dari ujung atas sampai ujung bawah, udah gitu dari sisi kiri ke sisi kanan, ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Kayaknya sih cakepan gue, pastinya nggak ada yang bisa ngalahin gue. Cakepan Eno sih. Gue gak percaya sama lo. Di mana-mana ya cakepan gue lah daripada si Eno. Ya, yang ada juga lu matanya siwer. Semua orang itu di sini tahu yang cakep tuh Eno daripada lu. Ih, ngasih please deh. Nah, manyun-manyun begitu udah kayak keong ya. Di mana-mana orang tuh tahu yang asik itu nonton dangdut ya. Iya. Jadi deh, lanjutin aja ceritanya biar lebih asik nih ya. Nah, bilang dong Pak dari tadi kalau mau ngajak saya makan siang, kan jadi enggak salah paham. Ayo dimakan. Iya. Enak, Pak. Enak. No mau tanya. Kamu tahu enggak? Enggak. Bapak kan udah lama merhatiin kamu. Terus kok lama-lama Bapak suka ya sama kamu? Bapak mau cuka. Oh, bentar. Bang. Cuka, Bang. Cuka. Bang. Enggak, Pak. Aduh. Suka. Bapak suka. Sorry, Bang. Maaf. Bapak suka sama kamu.
bukan. Minum-minum, Pak. Pedes banget. Itu kan Pak Ganteng sama Eno. Katanya lagi utang. Kok malah asik-asik basoan sih? Hai, si Eno tuh nyebelin banget sih. Dari mana? Lid, dari mana lo? Gua yang nanya lo, lo dari mana? Gua habis makan sama Pak Andra. Lo tau kan, gua udah naksir Pak Andra lama. Hah? Lo diusir sama Pak Andra? Kok Pak Andra tega banget sih sama lo? Naksir, bukan diusir. Kuping gimana sih lo? Iya, naksir. Terus kenapa kalau naksir? Pokoknya lu jangan deket-deket, apalagi ngerebut hatinya Pak Andra. Ngerti lo? Ya ampun, nih, tenang aja. Gua tuh gak doyan hati. Gua tuh sukanya makan ayam. Kalau ayam gua sukanya pahanya, sayapnya. Pokoknya yang ada kulitnya gua suka. Jadi tenang aja, gua gak bakal mungkin makan hatinya Pak Andra. Ada-ada aja lo. Susah bener sih ngomong sama yang kupingnya dublok kayak begitu. Assalamualaikum. Kagak ada orangnya apa gimana sih nih? Assalamualaikum, ada tamu ini. Assalamualaikum. Ya elah, pake kepleset Adang. Ampun. Ketahuan sekarang lu ya. Lu mau maling di sini ya di rumah gue. Bukan. Gua gibong lu. Aduh. Kemana-mana sih? Ketahuan lu lompat dari sini bilang gak mau maling. Ampun. Jangan sembarangan lo ngomong ya. Lo gak lihat rumah gua nih kayak begini ya. Siapa yang jualan bihun? Hah? You heard. Saya gak bilang bihun, saya bilang ampun, Be. Waduh, tambah ngelunjak nih. Ampun, kagak, udah. Hah? Saya kagak Di tempat lain boleh lo jadi jagoan. Kalau di sini, jagoan nih gue.